Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak-anakku yang manis, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, kita sama Allah masih diberi sehat dan kita masih diberi ketemu lagi dengan Ibu Muzdalifah di TK Muslimat NU 17 dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang anak yang manis mau diajak Bu Guru untuk membaca doa surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila hadratis Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila hadratis Syekh Hasyim Asy'ari wa ila muassasati tarbiyatil Islamiyatil Kebun Sari wa ila asatidina wa talamidina wa walidina lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Nah, sekarang yang kedua yaitu doa untuk membuka hati agar kita diberi kemudahan dalam menerima ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzukni fahma. Amin. Sekarang yaitu salat nariyah, kita baca ya sayang ya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tu'adha bihil hawaiju wa tunalu bihir rawa ibu wa husnul hawatimi wa yustas fal ghamamu biwajihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya, ayo mari kita sama-sama nyanyikan lagu Rukun Iman. Satu, dua, tiga. Rukun iman ada enam. Iman kepada Allah, malaikat dan kita. Dari lagu itu, nanti kalian semua hafalkan bersama-sama ya. Jangan lupa, selalu semangat untuk belajar. Aku pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang manis, hari ini anak-anak ketemu lagi dengan Bu Muzdalifah di sentra, yaitu persiapan dengan tema sayur-sayuran. Hari ini subtemanya yaitu Bumus mengambil tema sayur wortel. Nah, sekarang Bumus akan menyebutkan 5 sayur wortel. Coba diperhatikan sayang.
5 sayang wortel, salah sayang, Bu Guru sayang, 5 macam sayur-sayuran ya. Ini ada sayur jagung, sayur wortel, sayur terong, sayur kubis, dan ada lagi tomat. Tomat itu juga termasuk buah, juga bisa buat sayur ya sayang ya. Nah, di sini Bu akan menjelaskan yaitu warnanya. Jagung warnanya kuning dan wortel warnanya orange. Kemudian ada lagi namanya apa ini? Terong warnanya ungu ya sayang ya. Ada yang hijau terong ya. Dan ini kubis ya warnanya apa ini ya warnanya? Putih ya sayang ya. Krem ya. Nah, sekarang ada tomat. Tomat juga warnanya orange atau merah. Nah, nanti anak-anak yang manis menyebutkan di voice note, enggak usah pakai apa? Sayur sungguhan, hanya menyebutkan aja. Nah, mamanya biar enggak repot-repot mencari sayuran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang manis, yuk kita belajar menulis angka 8. Sebelum menulis angka 8, yuk kita hitung jari-jari kita dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang Bubus punya sayur wortel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bubus ulangi lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kita belajar angka 8 yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Garis. Garis agak sulit cah, angka 8 cah. Anak-anak belajar pelan-pelan ya. Nanti kalau sudah bisa, kalau belum bisa minta mamanya dititik-titik dulu mah. Kemudian anak-anak yang menebali. Tapi kalau sudah bisa, anak-anak langsung menulis angka 8 sayang. Kegiatan berikutnya yaitu anak-anak menulis sayur wortel. Ini anak-anak bisa menulis ya sayang ya. Coba latihan menulis huruf S dulu. S. Tunggu titik-titik dulu sayang. Kalau anak sudah bisa langsung aja ya. Sret. A. Y. Cara menulisnya dari atas ya sayang ya. U juga dari atas ke bawah. Sekarang R juga dari atas ke bawah, ke atas lagi, puter, garis, V. Nah. O, R, T, E. Bagus kalau buat E ini lingkaran dulu, garis lengkung dulu, kemudian garis miring, ya sayang ya. Kalau L garis tegak penuh. Kita baca lagi. S A Y U R sayur. W O R T E L wortel. Kita baca semua sayur wortel. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang manis, kegiatan 1 sampai kegiatan 3 sudah selesai. Marilah kita berada bermasri bersama-sama ya sayang ya. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا
وَأَمِرُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Nah, untuk berikutnya, anak-anak membaca doa keluar rumah agar kita di jalan sama Allah diberi kelancaran dan diberi selamat sama Allah. Tangan kita angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.